Nana to channel, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi dengan saya Ahusa dan Dekosi. Bacot. Ya, seperti biasa kita akan membahas spot farming kali ini. Ngadep kemana dah? Nah. Udah bener kok. Ya udah, pas. Udah pas. Ya, yang kita bahas ini kali ini adalah batu akik. Batu akik. Ya, kita langsung aja ke tempatnya. Gas. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan subscribe. Subscribe. Enggak sih, sebenarnya tekan iklannya lebih bagus. Jangan di skip. Ya, mau proses data. Iya. Ini gampang banget ini. Ye, duluan Eko sih nyampe. Bacot. Yes. Farmingan kali ini gampang banget. Level kecil juga bisa. Jadi yang mau farming ke sini silakan farming aja ke sini. Uh-huh. Harganya lumayan kok, guys. Ya, cukuplah untuk menuhin papan. Yang bosan farming di sana-sana aja. Kita ke lokasinya. Lokasinya cukup jauh dari Sofia. Paling semenit baru nyampe. 5 menit, Teng. Dengan kecepatan berapa kilometer per jam? Koreksi terus nih lu ada. Hahaha. Terus naik ke atas lu. Terus naik ke atas. Iya, sini. Mana? Naik. Ke atas bukit. Copyright. Kemana dah? Naik ke atas. Oh, salah. Sini. Uhui. Tata tinggi yo. Sepertinya saya duluan kali ini. Ya, saya duluan. Neng. Ya, sini. Padahal. Ya, kita masuk ke gua. Kita nyari batu akik di gua. Gua Lutaros. Kira-kira apa yang saya cari di Gua Lutaros? Neng. Apakah apa ya? Kalian penasaran? Kayaknya sih enggak. Enggak sih, be aja. Ya, kita berada di mulut Gua Lutaros yang kita farming ada di sini. Itu dia tadi. Terus di mana lagi ya? Nah, di sini. Sip, kita sudah sampai di lokasinya farming. Cing, kucing. Iya. Coba dicetom, cing. Ini gua lu taruh lokasinya. Tom, yang kita cari tom, ini. Tom. Sing. Ya, itu adalah batu Lutaros yang kita cari. Udah, coba Resti ini nih, stom dulu di sini. Ini saya pakai level char level 40, magi look level 40. Apakah gampang? Ternyata gampang banget, apalagi tambah stormnya Nekosi. Makin gampang lagi ya? Makin gampang lagi karena dia char level gede. Saya char level kecil aja udah hebat banget itu loh. Jadi easy banget kan? So easy, bro. Easy. Easy sangat. Storm lagi, storm. Udah cukup. Isilah mananya. Dah. Zing. Gampang kan, udah kan? Simpel kan? Banget. Nah. Udah. Ngapain sekarang? Warm up berapa kali nih kalau udah ngakil nih? Baru 60 lagi 40 monster. Oh. Yuk kita gas balik Sofia lagi. Kan udah tahu nih lokasinya gampang. Kalian pakai magi level kecil aja udah enak kok di sini. Ciki. Oh, kan udah sakit banget pakai magi level kecil. Gak perlu pakai magi gimana. Dia ada yang farming sini nih. Antara farming yang mana in level kayaknya mereka. Kesih. Yaudah kita gaskan saja balik ke Sofia.
CH1 guys di pangkalan ya kakak. Pangkalan Gojek. Di pangkalan. Seperti biasa. Seperti biasa. Terlalu goblok caramu. Wah, CH6. Jadi kok di CH6, Cok? Ya sudah tak apa. Pindah CH1. Kenapa? Pindah. Kenapa? Pindah. Di CH1 lebih enak. Kenapa? Rame soal. Ya udah. Kita cek dulu harganya. Ya. Nah, batu lu taros harganya 30k. Itu batang kayu sebenarnya gua mau apa namanya? Mau kontenin tapi karena enggak ada gunanya ya bisa dibilang ya cuman buat bahan apa namanya? Buat bahan naikin apa namanya? Bahan kayu aja sih buat diprok. Jadi ya udah enggak gua kontenin. Daripada gue ya enggak harganya juga murah banget loh. Gampang banget kok dapatnya, nanti gue kontenin lah. Tapi dengan item lainnya ya gampang drop untuk bahan apa namanya naikin bahan prok material gitulah. Itu batu lutaros dapat 30k per stak, rekomendasi jualnya per stak. Terus kita lihat harga pasarannya berapa. Biasanya stabil sih batu lutaros. Lebih bagus jualnya nggak rekomendasi stak ya, jualnya stak. Jualnya stuck aja batu lutaros. Ya lebih bagus jualnya di stuck. Tapi jangan maruk-maruk ya, jangan 10 langsung jual 10 stuck ya. Terus stabilkan harganya, harganya 30k-an. 30k. Di sini di global agak turun ya. Ya udah itu aja, kalian udah cek harga, udah lihat harga. Kita ke fungsinya sekarang. Selain batu lutaros di sana juga ada yang namanya batu runcing. Coba cek harga batu runcing, res malah saya kembali ke papan lagi. Cing di papan cing. Terbablas dia. Itu nah coba. Ini kau sih lagi ngecek harga di batu runcingnya. Gua ngecek di ini dulu lah fungsi utamanya dia lah. Fungsi utama dia yang pertama itu untuk apa ya lupa lagi. Apa res? Tadi res. Fungsinya apa tadi? Wah kak, ntar udah ketemu itu batu runcing. Harganya berapa? Runcing. Batu runcing harganya berapa? Cek dulu dong sih. Udah. Kenapa saya jual suruh stak-stakan? Saya baru ingat di home itu ada. Batu runcing lebih murah harganya sih. 10k per 1 stak. Kalau batu runcing 10k per 1 stak. Coba di global. Baik. Nah, ini kalau fungsinya untuk di pandai besi, harganya untuk tongkat ini, untuk buat tongkat. Enggak ada di sini. Mana di coy? Tongkatnya bagus pokoknya itu. Kok enggak ada, Res? Res. Apa? Kok enggak ada pasak bumi, coba cari sana apa ini. Ah, ketemu anjir. Kelewatan. Butuhnya 20 ditemani dengan jantung black gaib. Ya udah sih itu aja fungsinya, lagi satu ada di home. Kucing ngapain cing? Kenapa giginya lepas lagi? Heh. Terlalu goblok caramu. Goblok. Aduh. Ih. Tidak. Aduh, loadingnya lama sekali. Yes. Dasar sinyal abal-abal. Macet, tangannya bisa hotspot. Apa? Wah, ngantuk. Ntar aja minta hotspot. Ntar ada aja manusia yang minta hotspot. Siapa? Ntar itu. Ya daripada minta jatah. Jatah apa tuh jatah? Kita ke fungsinya. Kita
Kita sudah sampai di home, guys. Kita pengaturan taman. Fungsinya ada di taman. Tentu saja dibutuhkan ya dengan jumlah 1 stack. Nah, ini fungsinya. Batu lu taros, fungsinya untuk lentera batu. Buat hiasan batunya ini. Butuhnya 1 stack, kalian udah lihat tadi kan. Simpel banget sebenarnya farmingnya. Dan yang mau ngias kamarnya juga bagus pakai itu. Ya, mungkin itu aja untuk spot kali ini. Sekarang kita mau tutup. Negosi di mana, Cing? Udah di posisi. Sudah di posisi seperti biasa. Mana? Rame enggak di CS1? Iyalah. Ya, empaka. Seperti biasa. Rame lah biasanya di sana. Tududududu. Nah, itu nih kucing. Yuk sini, Cing. Sini udah. Oh, ya udah. Rame di situ. Ya udah, sekian dari kita berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kalian. Untuk dukung konten kita. Kita. Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku loh. Ya udah segitu aja. Dadah, makasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sia. Sia. Yeah, yeah.